Inovasi bersedia membantu menjalankan kajian menggunakan teknologi terkini dalam proses penilaian dan pengawasan COVID-19. Ini termasuk membangunkan peranti berkaitan yang boleh diaplikasi bagi tujuan berkenaan. Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Dato' Ahmad Amzad Hashim menjelaskan peranti berkenaan menggunakan pakai kepintaran buatan seperti biomarker. Setiap peranti yang dibangunkan akan mengukur dan membezakan ciri pesakit COVID-19 dan sebaliknya. Menggunakan apa ni teknologi artificial intelligence, kepintaran buatan yang mengenal pasti apa ni biomarker. Saya difahamkan biomarker ni dia petunjuk-petunjuk di dalam apa ni batuk salah satunya. Jadi apa ni yang tu menggunakan apa ni peranti handset. Jadi itu sedang dinilai dan dilihat. Jadi ada beberapa kaedah. Jadi mesti sentiasa melihat teknologi-teknologi apa ni terkini yang boleh diaplikasikan di dalam memudahkan kerja-kerja screening dan juga pengawasan penularan COVID-19 ini. Bercakap di Kuala Terengganu, beliau menyatakan Institut Genom Negara MGI akan dinaik taraf kepada Pusat Genom dan Pembangunan Vaksin Negara.